acara pernikahan M. Sahim dengan Rizkah dari keluarga besar Bapak Rahidi dan Ibu Rasnah di Kampung Pamatang Kupa, Tegelan, Desa Cimanggu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, Banten. Acara resepsi pernikahan dimulai pukul 8.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Desa Cimanggu, Bapak Obi bersama jajarannya, serta penghulu Ustadz Ahmad Bawedowi, P3N dari Desa Cimanggu, Kecamatan Cimanggu, dan dihadiri pula oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan ketua Mukri dari Ormas BPPKB, PAC, Kecamatan Cimanggu. Acara akad nikah diawali dengan pembukaan dilanjutkan dengan doa, berharap agar acara akad nikah dapat terselenggara dengan lancar dan menjadi sah. Khotbah nikah akan disampaikan oleh petugas dari KUA Cimanggu atau penghulu yang berisi tentang tanggung jawab hak dan kewajiban suami dan istri. Penghulu memberikan nasihat kepada kedua pengantin sebelum akad nikah. Pernikahan adalah momentum yang sangat istimewa dalam kehidupan seseorang. Susunan acara resepsi pernikahan dan akad yang teratur dan terorganisir sangat penting agar prosesi pernikahan dapat berjalan lancar dan aman. Adapun beberapa hal yang harus dilakukan saat akad nikah, mendengarkan arahan dari penghulu sebelum ijab kabul, biasanya penghulu akan memberikan nasihat dan pertanyaan terkait kesiapan menikah. Pembacaan ijab kabul, penghulu membacakan ijab kabul yang merupakan pernyataan kesediaan sah dari kedua mempelai untuk menikah. Selanjutnya dilanjutkan dengan tanda tangan dan persetujuan. Setelah ijab kabul, kedua mempelai dan saksi-saksi menandatangani surat nikah, ditutup dengan doa dan ucapan selamat berbahagia. Namun saat acara di kawitan, ayo orang buka acara ia dengan membacakan suratul Fatihah. Aladiniyah walikulantin salihul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kangge lebih menambah khusyuk dari hikmah. Dina acara akad nikah ieu orang putihkan sasengan bacaan ayat suci Al-Quran baris dilanjutkan ku. Adapun beberapa hal yang harus dilakukan saat akad nikah, mendengarkan arahan dari penghulu sebelum ijab kabul, biasanya penghulu akan memberikan nasihat dan pertanyaan terkait kesiapan menikah.